그때 Nun sewu ingkang kagungan asma sinten, Pak? Kula Asipi. Oh, nggih. Okay. Keturunan juru kunci ketujuh dari darah daging ke-9. Nah, niki sejarahipun makam anu ingkang dimakamaken teng mriki sinten mawon, sejarahipun kepripun? Kawula nerek critane niku saking panjenengan. Oke, monggo. Nggih. Siap tumbak-tumbak. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kula cerita masalah Mbah Gusti Pangeran Trondol. Jadi Mbah Gusti Pangeran Trondol dulunya itu namanya Magelung. Ngelanak niku selama 12 tahun. 12 tahun mengelanak, singkat niki nggih. Dalam ngelana 12 tahun rambutnya boten dipotong, perjalanan 12 tahun rambutnya panjang sampai ke tanah, akhirnya kita gelung namine Syekh Magelung Sakti niku. Dalam arti Syekh Magelung Sakti, akhirnya Mbah Syekh Magelung Sakti pun lulus 12 tahun, akhirnya rambutnya ganti potong niku, termasuk Sunan Gunung Jati Waliullah niku gen motong rambutnya Syekh Magelung Sakti mboten saged. Niku riwayat singkatipun. Nggih. Yeah. Terus kula dadi taksih Syekh Magelung Sakti. Nggih. Yeah. Niku 12 dipotong rambutnya Mbah Sunan Gunung Jati mboten saged. Dadi niku critane sementara critane Mbah Gusti Pangeran Trondol. Nggih. Yeah. Saniki kula cerita Mbah Tumenggung Boroso. Yeah. Mbah Tumenggung Boroso adalah sinopati perang. Sinopati perang anak buahipun, komandanipun Mbah Sultan Agung. Sultan Agung gitu, termasuk Mbah Tumenggung Boroso prajurit pilihan kesayangannya Sultan Agung. Kang. Jadi Mbah Tumenggung Boroso babat alas saking Losari sampai Mangkang. Niku akhirnya Mbah Tumenggung Boroso boten nerusaken ngetan malih istirahat napa kepripun nggih niku akhirnya teng Mangkang. Mbah Tumenggung Boroso boten domisili teng Mangkang. Domisiline akhirnya teng Kendal. Lami teng Kendal akhirnya pun kenal kali kumpul kali tiang Kendal termasuk wali-waliullah Tengriku termasuk Wali Joko, Wali Katong, Wali Wajekwesi niku kumpul-kumpul miku tengriku sepakat dados gek sepakat rempuk antara tiang Kendal zaman 500 tahun yang lalu Mbah Tumenggung gen dados Bupati Kendal pertama niku. Dadi Mbah Tumenggung Boroso dados Bupati Kendal pertama niku. Lah lami dados bupati akhirnya nikah kali tiang Kendal namine Hajah Khodijah Lanjar, terkenale Dewi Lanjar sanes Bapak nggih nggih dadi mboten Dewi Lanjar tetapi Hajah Khodijah Lanjar punya anak 3. Pertama niku jaler namine Sulam Jono, kaping kalih istri namine Dewi Nawangulan, terus ketiga Dewi Nawangsari. Perjalanan punya anak niku sawet dados bupati Mbah Sultan Agung dapat berita dari Jakarta Batavia nggih menika informasi saking
Pangeran Jayakarta. Jayakarta nelpon saniki ne jaman nelpon hubungi Kalimbah Tung Kalimbah Sultan Agung gen Genteng Batavia Jakarta niku karena ada peperangan, ada musuh dari Walanda. Niku akhirnya Mbah Sultan Agung gen ngumpulaken sinopati-sinopati perang termasuk Mbah Tumenggung Pawarsa. Kumpul-kumpul berangkat menika teng Jakarta niti niti niku ngangge perahu. Perahu niku didamel piyambak ayahipun Mbah Pangeran Cimpaluk Kalongan. Dadi berangkat niku ngangge perahu nipun Mbah Pangeran Cimpaluk. Telah mati teng Pekalongan enten jati kali setunggal kangge damel perahu, setunggal kangge damel masjid. Ya Mbah Tumenggung Pawarsa kenging apes, dalam hati apes kenging percikanipun senjata meriam niku akhirnya percikanin teng kaki nikin teng rikini pun kaki nih suku nih akhirnya Mbah Tumenggung Pawarsa kenging percikanin senjata meriam akhirnya mboten saged lanjutaken malih sakit akhirnya mboten saged akhirnya dipun tandu bahasa tandu disingkirakan saking bahaya maksudnya saking peperangan dari akhirnya dibekto teng dibekto Cirebon Cirebon dibekto teng Tegal niki Lebak Sukidul RT 1 RW 1 teng tempatipun bahasa Magelung Sakti termasuk teng kumpul niki diobati dirawat kali bahasa Magelung Sakti termasuk